Di sini ada lagi teman, ini bunga Cattleya berbunga lagi empat di sini. Wah, ini di pinggir kolam teman. Oh, kita lihat lagi bunga Cattleya saya yang sudah berbunga. Nah, ini sudah, ini tampaknya sudah mulai keluar tunas-tunasnya lagi. Ini kuntum-kuntum bunga yang baru akan mulai berbunga. Ini tampak ada empat kuntum bunga ya, dan ini nyatanya sudah banyak yang akan keluar nih. Ini, nah, ini banyak yang akan keluar bunga Cattleya saya. Sudah tampak ini ketutupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi teman-teman. Saya hari ini akan menginformasikan tentang bunga anggrek Cattleya teman. Saat ini kelihatannya bunga anggrek Cattleya banyak yang mekar teman-teman. Ini lihat di depan saya ada bunga Cattleya yang warnanya ungu. Nah, lihat ini nampak bunga tiga kuntum. Dan di sini juga ada lagi bunga Cattleya yang lagi akan mekar, mempunyai kuntum empat. Mantap nih. Wah, kuntumnya juga besar-besar dan batangnya juga besar-besar. Bunga Cattleya itu rata-rata daunnya itu yang punya daun dua helai aja seperti ini teman-teman. Itu, dan biasanya bunga Cattleya itu kalau sudah satu kali berbunga dia tidak akan berbunga lagi, dan berbunganya nunggu tunas baru teman-teman. Oke, kita lihat bunga Cattleya saya yang lain. Di sini ada lagi teman, ini bunga Cattleya berbunga lagi empat di sini. Wah, ini di pinggir kolam teman-teman. Wah, mantap, bunganya sudah diandas besar-besar sekali nih. Wah, ini berbunga 4 1 2 3 4, dan dia hanya mempunyai satu helai daun saja. Dan ini juga ada lagi bunga Cattleya saya, ini yang warnanya apa ya, ungu apa ya, yang bau besar sekali. Ini bunganya cuma satu top biasanya. Ini sudah tampak di sini besarnya yang Thailand pak ya, kalau nggak salah bau besarnya. Nanti dia mekarnya besar sekali. Kita lihat sampai mekarnya, besok akan saya informasikan. Nah, seperti ini saya tanam dalam seperti ini aja. Ini ada pakai, saya pakai ini peralon, saya tutupi dengan ini jaring-jaring ikan seperti itu. Dan ini saya lepet dengan ini, ada di dalamnya ini ada sepet ya, sesabut kelapa seperti itu untuk. Nah, ini sudah ada kelihatannya, ini waktunya bunga Cattleya berbunga ya. Untuk bunga Cattleya tampaknya itu berbunga satu tahun sekali kalau nggak salah, kalau tolong koreksi dan komentar di bawah ya. Ini yang sudah habis berbunga seperti ini, dia tidak akan berbunga lagi, nunggu. Nah, ini akan berbunga ini seperti ini, dia ditutupi dengan seperti ini akan berbunga. Dia ditutupi seperti ada penampakan seperti ini, ditutupi. Ini calon bunga, nanti lagi akan keluar tunas bunga lagi seperti itu. Kita lihat lagi bunga Cattleya saya yang sudah berbunga. Nah, ini sudah, ini tampaknya sudah mulai keluar tunas-tunasnya lagi. Ini kuntum-kuntum bunga yang baru akan mulai berbunga. Ini tampak ada empat kuntum bunga ya, dan ini nyatanya sudah banyak yang akan keluar nih. Ini, nah, ini banyak yang akan keluar bunga Cattleya saya. Sudah tampak ini ketutupan. Di sini juga ada nih, ini di bawah. Wah, ini di bawah, di bawah nih, masak tanam di bawah. Sudah tampak semuanya bunganya, Cattleya-nya sudah. Ini dua bunga kompaknya ini. Ini banyak, ini ada tiga, ini ada tiga kuntum, ini juga ada dua kuntum. Ini di bawah saya taruh dalam pagar seperti ini ya. Ini ada dengan akar pakisnya, kita tempatnya seperti itu. Dari menampilkan ini di bawah nih malah nih. Wah, mantul, mantap mantap. Seperti itu bunga anggrek Cattleya. Jadi ini dari bawah cuma dekat saja dan berbunga bersamaan. Ini memang mungkin masanya bunga Cattleya sudah mulai berbunga seperti itu. Mantap mantap mantap.
kita cari lagi bunga ketlea saya yang sudah. Nah ini dia, ini juga berbunga juga ya, ini juga berbunga. Ini cuma dua guntung bunga dalam satu pot dan satu tangkai. Dan di sini, wah ini sudah berbunga lagi. Ini tampak bunganya dua. Dan ini mulai untuk keluar guntung bunganya. Ini masih tunas-tunas semuanya, gitu. Dan jatahnya masih. Dan di sini sudah nggak ada. Dan ini sudah habis berbunga semua di sini. Ini campur dengan bunga dendro ya. Di sini saya campur jadi satu, ada bunga dendro rombongan ya, ini ada bunga ketleanya. Nah, di sini ada lagi. Wah, ini bunga ketleanya sudah hampir, ini sudah berbunga. Wah, ini nyungsep, ini pikot natali, ini nggak bisa keluar. Waduh. Oh, nyungsep di sini. Wah, mantap tak keluarkan. Ini sudah akan berbunga 4. Nih, berbunga 4 nih. Untuk banyak 4 dan ini tampaknya enggak ada ya, karena di tempat teduh jadinya dia mempunyai daun yang agak hijau ya, agak hijau dan topokal, ini tebal banget itu. Ini juga saya taruh di tempel-tempelkan gitu aja. Lihat bunga ketleanya dan soalnya bunga anggrek dendro yang berbunga mantul. Kita cari lagi bunga ketlea yang sudah habis berbunga lagi. Nah, di sini ada lagi bunga ketlea yang sudah berbunga mekar. Jadi mungkin ini karena soalnya bunga ketlea sudah mulai mekar ya. Nah, seperti ini bunga ketlea yang sudah mekar, yang lain sudah mekar semua. Ini bekas-bekas bunganya, ini yang baru muda, yang belum ada tanda-tanda untuk ada bunganya. Dan ini bunga ketlea saya yang baru saya pisahkan, saya baru tangkarkan dari pemisahan dari ketlea yang sudah banyak saya pisahkan seperti ini. Tapi misalnya ini sudah mulai tumbuh perakarannya dan menempel di sini banyak sekali. Seperti itu saya akhirnya. Ini bunga anggrek dendro. Ini bunga anggreknya ada buahnya ya. Nah, dan ini bunga anggrek saya juga yang saya taruh seperti ini. Dan ini lagi penangkaran saya pada pohon jeruk ya. Ini baru dan sudah mulai tumbuh di sini, perakarannya sudah masuk dalam batang. Ini sudah mulai akan hidup penangkaran saya untuk memperbanyak indukan bunga anggrek ketlea. Demikian informasi dari saya tentang bunga anggrek ketlea yang mulai berbunga saat ini. Terima kasih dan simak terus video tayangan dari kami. Sampai jumpa pada kesempatan yang lain.